abang Gojek aku. Namanya siapa, Bang? Abang Kalis. Abang Kalis. Kita naik Gojek. Sekalian ketua OBB, Ojek Wisata Perbo. Oh, dari ini. Pangkalan Ojek kita mau ke pos 1 ya. Pos 1, ya pos 1. Ini baru kayak 3/4 jalan mau menuju pos 2. Udah ada yang turun. Sudah mulai kelihatan pos 2 finally. Ini pos 2 nya Kita sudah nyampe pos 3. Jadi kalau nyampe itu biasanya ada pentungan yang harus di diapain nih? Dipentung, dibunyiin. Jadi orang-orang di Wairebo tuh bisa dengar kalau kita udah sampai di pos 3. Biar sambut ya, Bang.
ini merupakan rumah ketua yang ada di Wairabo. Dan di dalam rumah ini, setiap wisatawan akan disambut dengan upacara. Ini sekarang masuk ke tempat penginapan. Jadi tamu-tamu dikumpulin semua di rumah ini. Keluarga, semua 6 keluarga. Oh, semua 6. Kecuali kalau rumah utama, bukan keluarga. Oh, itu berarti itu isinya satu turunan semua ya? Bukan. Jadi dari 8 keturunan itu. Oh. Semua terwakil di situ, ada yang tinggal di situ. Dari dulu-dulu dong, iya. turun temurun. Main ke belakang rumah di Wairabo itu dapurnya. Yuk. Yuk siapa? Ini Pak Proger main bersama Proger. Area toilet, jadi kalau mau mandi bersih-bersih harus turun ke bawah. Kanan. Itu perpustakaan. Kayak gini. Nah biasanya warga sini kalau kita orang luar tuh datang berkunjung akan disuguhin dua minuman antara teh atau kopi. Nah yang paling terkenal tuh kopi Wairabo. Ada juga di sini. Di situ juga dijemurin kopi. Kita dari Wairabo akan berjalan menuju ke sana. Jadi baru sedikit orang yang kesini ya? Baru sedikit orang yang kesini. Nah, ini nyebrangin. Jalan jalanannya terjal sekali ya. Lebih terjal dari pos pertama lagi Wairabo. Jadi mau turun itu kudu hati-hati dituntun karena jalannya kecil banget. Sekali jalan, sekali salah bisa masuk jurang.